Batok kelapa. Berarti kelaparan berarti ngoracinnya nolehwan kene bener. Nolehwan kene. Ada yang nanya, "Bang, itu kok getahnya enggak dimakan?" Ya. Jadi, berarti ada manis-manisnya. Kayak ada. Drop it. Air minum gerasa. Assalamualaikum pemirsa, salam produk alam guys. Sekarang kita mau ngerujak lagi ya Bang Ariel ya. Ngerujak wae malah naon? Moal murid heuh nya. Yang penting mah baca doa bismillah sadayana ge sing mudah-mudahan jadi ubar geus kitu. Yang enggak ngerti bahasa Sunda saya jelasin lagi. Gak apa-apalah kita ngerujak tiap hari ya, kita berdoa aja mudah-mudahan apa yang kita makan itu bisa menjadi obat buat kita. Begitu aja ya niatin ya. Begitu Bang Ariel? Iya. Oke. Oke, sekarang kita mau ngerujak apa Bang Ariel? Apa aja perlu ngerujak apa aja? Batang pohon pisang. Batang pohon pisang. Ayo. Tuh bosan tuh. Gak bosan katanya Ariel suka banget katanya guys makan batang pohon pisang. Apalagi? Jambu kristal. Jambu kristal. Sama batok kelapa. Batok kelapa. Sama yang kerupuk. Kenceng dong ngomongnya yang kenceng di sini tuh kadangnya. Sama kerupuknya. Nah, sama kerupuknya guys. Sambalnya sambal apa Bang Ariel? Sambal kacang. Sambal kacang terasi. Iya. Nah, sambal kacang terasi guys. Guys mohon maaf ya bila ada suara bising ya. Itu ada yang lagi motong kayu pakai mesin ya. Jadi pasti kedengeran lah kesini. Ini baru selesai hujan dan mudah-mudahan tidak hujan lagi ya. Amin. Betul. Oke guys ya perlu lama-lama ya karena takut mengeces dan ngecesnya jatuh ke sini bahaya guys ya. Jadi langsung kita gaskan aja guys. Tapi sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita ngerujak, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Allah. Amin. Sikat Rio. Coba ya guys. Langsung pohon pisang, mozzarella. Saya jambu kristalnya dulu guys. Widih. Enak ya. Bismillah. Panas dulu. Tapi panas tapi hitam mesin pan gitu. Dan ini masih ada aja yang nanya Ariel anak siapa, Ariel anak siapa. Saya nggak balas, saya nggak bisa balas komen karena udah sering banget dijelasin, makanya nontonnya jangan di skip ya Bang Ariel. Tonton sampai beres. Udah berapa kali yang dijelasin banyak? Ini buat buat para subscriber ya guys. Kalau misalkan mudah-mudahan ya guys, saya berdoa mudah-mudahan sampai 100 ribu followers subscriber. Insya Allah saya mau makannya sama istri guys ya, mau nyoba makan istri. Makanya doakan guys ya, buat teman-teman yang udah bantu support ya, yang udah subscribe channelnya Kang Munir. Di sini saya hanya bisa mendoakan ya buat teman-teman, semoga sehat selalu, panjang umur kalian dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Amin ya. Lagi guys, jambu kristal enak banget guys ya. Bang Ariel mah sukanya pohon pisang guys. Katanya mozzarella-nya unik. Benang dia, benang. Jadi kayak apa ya kayak jamu kristal rasanya kayak jamu kristal. Sama berarti ada manis-manisnya. Kayak ada. Enak banget nih guys, jamu kristal mana. Puyuh endogan. Puyuh endogan.
saya simpan yang luang puyuh mah. Batok kelapa. Rangu. Rangu. Sambalnya kental sekali guys, mantap. Kalau ini keras, jangan dimakan. Jadi kalau mau ngerujak batok kelapa, yang muda ya, yang masih cengkir, masih anakan lah, tapi bukan anakan banget, yang udah ada kayak air kelapanya tapi masih muda banget. Ini rujak Aceh namanya guys ya, rujak khas Aceh. Gak tahu rujak khas Bali, pokoknya ada guys rujak begini. Gak tahu Bali gak tahu Aceh, saya lupa. Berarti kelapanya berarti yang udah akhirnya nulehwan kan yang berarti? Nulehwan kayaknya, yang masih koma leho. Tua, udah tua ini. Yang sebagian ininya udah tua. Enak ini, enak. Ada pohon pisang. Enak. Enak. Mau coba ah. Pohon pisang. Ala-ala mozzarella. Mozzarella KW. Mozzarella KW. Mozzarella kampung kan ya? Daunnya keluar guys. Tapi tak ada daunnya sih ya? Daun. Daun ya, bagaimana? Rasa luar aja kayak daunnya. Gimana mau? Merujak pakai kerupuk enak banget ya. Guys, mau jaranya singgura lantung. Ini yang enak mah, guys. Enggak ada lagi selain di McD, di McD. Enggak ada lagi selain ini. Rujak batok kelapa nikmat sekali, guys. Aku suka. Suka. Aku suka kamu. Pedo. Ini nggak ada pahit ya guys, cuman agak sepet dikit. Ya kalau rujakan sepet enak guys. Mozzarellanya. Ada yang nanya, bang itu kok getahnya nggak dimakan? Ya kata saya sering jelasin guys ya, jangan terlalu banyak makan getah gitu. Ada yang kemakan juga sebagian kan, yang terlihat tidak dimakan begitu. Kenapa bang jangan dimakan getahnya? Besing hese modal. Nah, harusnya naon? Besing hese kayak ininya papnya, pupnya apa? Pokoknya BAB-nya ntar guys gitu. Jadi gitu aing ngomong gitu teh. Lanjut. Tentulah rujak ini paling nikmat ya. Enak. Wah, enak tuh. Jatuh kerupuknya. Jatuh. Belum 10 menit.
seneng aku. Suara mesin. Lagi nebang pohon, guys. Kalau jamu kristal, enaknya gimana? Kulitnya yang tebal, dagingnya. Kalau bijinya mah kurang dikit, jadi enak ya dirujak. Kan kalau banyak makan jambu, banyak banget gitu makan bijinya nggak boleh, guys. Bisa usus buntu. Usus buntu. Efeknya kena usus buntu. Jadi kan ini nggak ada bijinya, guys. Mentak suka saya. Wuyau. Oh. Mananya? Iya. Toas. Dua. Haus. Lagi. Andang ke tanah. Noja. Aman ya, real. Alhamdulillah kita cuacanya meskipun pararoek tapi ngedukung lah segini mah, nggak kehujanan kita. Jalan non untuk jalan kereta, soalnya hujan. Jalan non itu. Ini kan malah tengah, cepuh. Eh, mesti sama lain ngeranoki hujanan tuh mah. Ada yang komen juga suruh dibuatkan saung-saungan atau pondok katanya dia. Itu kan ini soalnya bukan tempat kita, guys. Ini tempat orang, lahan orang. Kalau lahan kita mah udah enggak perlu diobrolin juga. Langsung dibuat aja ya. Yang gedung. Yang gedungan ini bang hotel lagi. Gedung tiangnya dari pohon pisang ya. Pan erep itu lagi. Ayo kene timo. Minum ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nu ya nu eh. Bicung. Habis kan re. Guys. Selesai ya, sudah ngerujaknya, alhamdulillah kenyang, namanya udah habis juga, tinggal diempel doang masih Ariel ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya, alhamdulillah subscriber kita naik drastis ya Ariel. Itu berkat support dan doa teman-teman juga, alhamdulillah.
saya banyak-banyak terima kasih. Di sini saya nggak bisa berikan apa-apa buat teman-teman. Saya hanya bisa memberikan doa yang terbaik buat teman-teman. Sekali lagi saya bilang, saya doakan buat teman-teman. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian pamit dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.